Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Salah saja nih. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Sebulan berumah tangga, Dr. Amalina bakal timang cahaya mata. Setahun mendirikan yang kini berkhidmat di London, United Kingdom, Dr. Amalina Chebakri mengesahkan dia kini sedang berbadan dua. Berita gembira tu diumumkannya menerusi satu perkongsian di Instagram. Bersama perkongsian tersebut, Dr. Amalina memuat naik sekeping gambar terkininya, memperlihatkan baby bump yang jelas kelihatan. Saya mengambil sedikit masa untuk berkongsi perkara ini dengan anda semua. Walaupun media sosial ialah platform yang bagus untuk berkongsi mengenai pendidikan dan pengalaman positif, ia juga boleh menjadi tempat yang sukar dan dihakimi orang lain, tulisnya. Doktor jelita berusia 35 tahun ini juga turut berkongsi pengalamannya sepanjang tempoh hamil di mana beliau mengalami sedikit kesukaran pada trimester pertama. Bekerja berjam-jam ketika on call dan pada masa yang sama mengikuti pengajian PhD, ia boleh menjadi sukar dan meletihkan. Saya melalui trimester pertama yang sukar sehingga awal trimester kedua terutamanya dengan morning sickness dan muntah sehingga saya kehilangan berat badan. Keletihan juga memainkan faktor. Perkara-perkara yang dulu boleh saya lakukan tiba-tiba menjadi satu tugas yang sukar, kongsinya. Tambahnya, sungguh pun ada kajian menunjukkan individu yang bergelar doktor bedah cenderung berdepan dengan kesukaran sewaktu mengandung dan melahirkan anak sehingga ramai yang menangguhkan rancangan untuk hamil. Namun dia berharap dapat melaluinya dengan mudah serta lancar. Alhamdulillah, keadaan semakin baik sekarang dan saya sangat menikmati perjalanan ini ketika mana bayi sudah mula menendang dari dalam rahim. Doktor Ni juga meluahkan rasa syukur kerana suami dan ibunya turut membantu daripada segi penjagaan dan sokongan sepanjang tempoh kehamilan. Saya sangat bertuah kerana mempunyai suami yang sangat menyokong untuk melalui perjalanan ni bersama-sama dengan saya. Ya, dia sangat teruja. Dia akan membaca semua buku bayi yang disyorkan. Ibu juga memastikan saya makan dengan cukup, dan dia membekukan banyak makanan Malaysia yang sedap di dalam peti sejuk sebelum terbang pulang ke Malaysia. Alhamdulillah, keadaan semakin baik sekarang dan saya sangat menikmati perjalanan ni ketika mana bayi sudah mula menendang dari dalam rahim, tulisnya lagi sambil menambah teruja untuk terus berkongsi pengalaman kehamilan di media sosial. Untuk rekod, Dr. Amalina melangsungkan pernikahan dengan jejaka Inggeris, Alexander Challis, pada 31 Mac tahun lalu, di London Central Mosque. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.